Hingga Kamis siang, pihak kepolisian masih olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran apartemen Neo Soho, Jakarta Barat. Tim Inavis Polda Metro Jaya diterjunkan. Namun hingga saat ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Api diketahui berasal dari lantai 9 di apartemen. Lantai ini memang masih dalam proses pengerjaan dan saat ini polisi memeriksa 5 orang pihak apartemen, mulai dari staf hingga petugas keamanan yang bertugas saat kejadian. Kita belum bisa memastikan untuk tadi malam itu ada unsur kelalaian atau memang murni kebakaran bencana. Kita juga sama-sama masih melakukan proses olah TKP. Ya, pada siang hari ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, kemudian Lafor Mabes Polri sedang melakukan olah TKP. Kita mohon waktu karena memang yang harus dilakukan pemeriksaan ada beberapa lantai.